kakak seniorku, Karanti. Gak usah kayak gitu. Ini ada Cinta Brian. Ada Cinta Brian dan aku berperan sebagai Biru di sini. Biru itu orangnya tegas, tapi melo. Dia sensitif, emosional banget. Tapi dia tuh sebenarnya penurut ke ibu, ke tante. Cuman ada di titik dia kayak aku harus tegas, aku harus lawan ini semua. Cinta? Cinta ini wanita yang kuat, baik hati, mandiri. Tapi Cinta ini bisa dibilang sial dalam percintaannya. Aku akan menutup lembaran lama itu. Orang yang udah menghancurkan hatiku. Aku berperan sebagai Isyana dan karakternya Isyana itu dia sebenarnya baik hati ya. Enggak. Baik dong, tapi dia merasa dikhianati. Jadi dia jadi jahat. Di sini Aris itu sebenarnya mencintai seseorang yang lain, tapi karena tertekan karena satu hal, jadi akhirnya sama Isyana. Cinta, aku bukan dia. Aku gak akan nyakitin kamu. Kalau aku karena kayak, halo siapa lawan mainnya? Cinta Brian. Cinta Brian, oke langsung aku mau. Gitu. Enggak sih, tapi pasti kita berdua sama. Karena ceritanya kita suka, bener gak? Terus yang kedua kalau aku, karena sutradaranya Marwai Ara. Oh kalau sutradaranya aku udah pasti gak bakal nolak sih. Itu udah ya. Pasti banget. Kalau gue karena ini gue judul keduanya sama Bang Uli. Jadi begitu ini sinetronnya Bang Uli, gue bahkan gak nanya judulnya apa, karena gue langsung iya. Karena gue yakin di tangannya seorang Bang Uli dengan timnya, dengan krunya itu sinetron biasa pun jadi luar biasa. Aku ngelihat teman-teman semuanya, apalagi Kak Marcel ya kan, kayak siapa yang gak tahu Kak Marcel, jadi kayak, oh artis ibu kota nih. Kesulitannya aku harus bisa menafsirkan gimana emosi seorang perempuan yang gagal dalam percintaan. Yang aku belum pernah alamin dalam hidupku nih. Ini aku lebih ke melo nih. Itu buat aku lebih berat. Ini mainin emosinya. Mainin emosinya. Dari senang bisa ngobrol sama orang tiba-tiba sedih berkaca-kaca. Itu PR aku sih. Pernah. Makanya. Kita pernah film bareng. Ya dan kita syuting waktu itu film di tempat di mana kita syuting promo Ijabah Cinta. Iya benar. Bandung. Di Bandung. Karena di sini kalian diajarin kalau cinta itu butuh pengorbanan. Karena ada Cinta Brian lah. Salah. Udah pasti. Karena ada Ranti Maria. Karena ada Cinta Brian. Jadi nonton ya Ijabah Cinta. Betul. Jangan lupa Ijabah Cinta loh. Penting banget nonton keren setiap hari. Setiap hari di SCTV loh BTW. Jangan lupa loh ya. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru Ijabah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Satu untuk semua. Saya memang belum lama mengenal cinta, tapi perasaan ini tumbuh begitu cepat di dalam hati. Tante larang kamu untuk berhubungan dengan perempuan itu. Mengerti ketulusan aku. Aku terus mencintaimu. Ke ujung dunia pun aku akan cari dia, jadikan dia istri. Bismillah cinta. Aku akan menutup lembaran lama itu dan memulai semuanya dari awal. Hamba memohon padamu ya Allah, tolong berikan hamba jalan dan petunjuk. Menjodoh sampai kakak-kakaknya, karena mereka gak punya apa-apa lagi. Apa yang bapak lakukan itu benar-benar jahat sama cinta. Allah tidak akan pernah mencoba kita lewati kemampuan kita sendiri. Segala cobaan yang datang.